Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan menunggu melihat proses pengecekan kehamilan. Nah, ini sepertilah kondisi di pasar sapi Ambar Ketawang. Nah, ini pengecekan kehamilan ya. Hamil, Pak? Kosong, zong ya. Kondisinya zong. Ini ada. Ini proses pengecekan kehamilan ini. Ini yang mengetes siapa ini? Cewek atau cowok ini? Ini bukan Jawa ini. Internasional ini, Indonesia Jawa ini. Saya ini penyanyi dangdut kabeh dosane Jawa. Iya, Pak. Lagu saya Jawa. Banyuwanginan, Pak, ya gini, Pak. Solonan. Ayo. Jakarta nane saya utang. Hamil berapa bulan? 4. Wah, ini langka ini. Ini ibu mantrinya cewek, Lur. Ih. Nah, kali ini yang melakukan pengecekan adalah ibu mantri. Hamil berapa bulan tadi, Pak? Enggak hamil, enggak. Jong. Nah, apakah ini ada isinya di dalam? Kelihatannya kok apa ya? Terlalu keras ya. Dikasih pengarahan. Mbak E mantri atau mahasiswa? Mahasiswa. Ya. Di mana mas? Di mana mbak? UGM. UGM. Peternakan. Kedokteran hewan. Kedokteran hewan ya. Oh. Ini calon mantri ini ya. Amin. Nah, ini proses pengecekan kehamilan. Diresapi, didalami. Banyak kosong. Masnya sisi ngerti orang sapi nih, sisi ngerti bu dokter nih kok. Sing tuh orang teman kan. Nah, kalau Bapak Mantri ini lebih power ini. Kosong mas. Jong. Saya mantep mbak orang narasi mbak. Yang meyakinkan yang sepuh. Ini sedang mengantri ini. Ini sedang mengantri. Jadi di pasar Ambar Ketawang ini juga digunakan praktek langsung ya untuk pengecekan kehamilan oleh salah satu calon dokter dari UGM. Kira-kira nih, Pak? Suwe-suwe
sapi betina. Oke, kita akan melihat bagaimana kalau proses dari belakang seperti apa penekanannya. Di sini kan? Kerja praktek lapangan langsung untuk melakukan pengetesan kehamilan di Pasar Sapi Ambar Ketawang Yogyakarta, yaitu pasar sapi yang juga setiap pasaran paing yang letaknya di Panyang Gambeng ataupun Ambar Ketawang Yogyakarta. Dan pelantikan di sini pada tanggal 29 September 2019. Ternyata hamil. Berapa bulan, Bu? Hamil 3 bulan jalan ya. Ini hamil 3 bulan jalan. Oke, ini lagi pengecekan kehamilan. Akan dicek ulang lagi oleh masnya. Ini adalah salah satu calon dokter hewan yang praktek kerja lapangan, memang benar-benar zong. Memang benar-benar zong ya. Wah, ini ada Supran ini ya, Supran jenis simetal. Kalau melihat dari bentuk perutnya bunting, apakah ini akan benar-benar bunting atau bukan ya? Pelan-pelan, oh, mbaknya ini terlalu pelan-pelan. Ini
Oke, teman-teman yang belum subscribe silahkan subscribe, like, komen, dan share di channel Anda dengan tombol lonceng untuk mengetahui informasi perkembangan harga sapi dan proses yang lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.